Dan produk dua produk itu 500 ribu dan siapa nak tengok dan produk dua produk itu 500 ribu jangan-jangan sekali di semaya banyak, boleh 5 riyal, boleh 10 riyal, nampak.
Boleh 10 hujan kan? Tak hari-hari, 2-3 hari sekali, seminggu sekali. Tapi mampu beli barang ini. Saya kalau dia beli pula kan tak ada pula. Betul tak ada pula. Bila orang beli pula pun, dia beli pula barang ini. Sebab tu berapa pun. Dan ni barang ini bukan guna beli, tak ada. Orang tak berani lah pun. Kedua dengar dia pun memang rasa. Nanti baik dulu dia pakai kain. Tahu nggak apa pun satu tapi nanti naik tidur dah kira. Apa pun satu 80 ya? 80 pun. Yang 80 lah. 80 dah lagi. 80 dah lagi 81. 81. 81. Naik 80 tu seluruh uang bis tak punya ada kaki kedal tu. Kalau pakai kata lagi sama. Sama. Gantung. Jam masa tu lah sekali tu jam sepatutnya masa ni ni pukul 8 baru putus tengok. Putus tengok baru ni. Kalau ada adik jadi pukul 8. Habis. Baik. Macam-macam dia ubah. Dia ubah drastik semua drastik. Tapi dia ubah begitu je. Jadi ubah juga, ubah harga. Daripada kaki kepada tidur, daripada cukup kepada tidur, cukup tak banyak tau, cukup apa, suka tapi cukup kakak, lending, sama. Dia ubah begitu je lah, dia tak ubah lagi. Jadi dia tak ubah gitu, tidur-tidur lagi. 10 tidur lagi, tapi apa dia ubah itu sana. Dua kali ganda, dua kali ganda. Maka topiknya pada tempat yang empat segi contoh. Nah, kalau tempat itu empat segi, empat ini macam kan meja ini empat segi. Kalau kita nak ukur dua kali ukur, ambil bekas atau tak bekas empat segi. Itu dua kali. Kenapa? Kerana satu zero serobong dengan zero anak Adam pada tirak panjang. Satu zero. Satu zero ni. Satu hasta. Berapa satu hasta? Iaitulah sekaki setengah. Sekaki ya, bukan meter. Sekaki setengah. Setengah meter. Sekaki setengah lah tu. Dan tambah sikit lagi satu zero serobong. Satu per empat. Ni satu zero. Satu, kalau sini 1/3. Maknanya kalau satu sekaki setengah, kalau 1/4 daripada sekaki setengah, sekaki itu ada 12 inci. Setengah itu ada 9 inci. Dia 2 berapa? 18 inci. Baik, 18 inci bagi 4 berapa inci? 4 inci setengah. Itu 4 inci setengah. 4 inci setengah. Artinya 3 kaki. Sekaki setengah. Setengah tadi 9 inci kan. 9 inci campur dengan 4 inci.
Tak ada dia tu. Dia memang tak ada. Kami tak ada. Tak ada macam ni tu. Tadi sekaki setengah. Ni, satu hasta. Sekaki setengah. Eh? Sekaki setengah, dalam sekaki setengah itu tambah lagi serobok. Serobok mana-mana 1/4 daripada sekaki setengah. Serobok, kita kira-kira sana, dia ada dalam 4 inci setengah. 4 inci setengah. Maknanya satu tambah 4 inci setengah tambah lagi. Sebab apa 4 inci setengah? Sebab 4 inci setengah tu ambil 1/4 daripada 2 kaki setengah. Ni kaki setengah 1/4 daripada serobok. Sebab serobok se-zero ni, 1-0, 1 hasta ni, dia ada berapa inci? Dia ada 18 inci. Sebab apa 18 inci? Sebab sekaki 12 inci, setengah kaki ni 9 inci. Capur tu berapa? 18. Letak situ, 18. Dalam 18 tadi, tambah lagi 1/4. 18. Kalau dia bagi 4 berapa? 4 setengah. Artinya 18 tadi tambah 4 setengah macam tu. Dapat? Cucu-cucu zero, cucu dua tu yang tak segi tu. Wah ni. Dia apa? Muka sini orang ni. Haa, dia apa? Oh, tu satu. Tu sekaki setengah hewan tu. Dah cukup lagi. Dah cukup lagi. Dah sikit lagi, 4 inci. 4 inci setengah. Haa, tambah sikit lagi. Jangan kita kata tambah lagi, sebab tu semua semua pula. Jangan tambah biar tu, tambah hukum kan. Dia bawa semuanya seberang. Dia tukar tu. Baik. Itu ukuran dia. Satu kepegang tu. Maknanya, kalau capur tak ada 4 inci tadi berapa? 18 capur 4 berapa? Tadi, sekaki 12. Capur dengan 6, 18. 18 capur dengan 4 setengah. Berapa? 20? 22 setengah. Sapa ke tak dua kaki? Tak sapa. Kalau sehasta, dia tambah lagi setengah. Tambah setengah. Jadi dua kaki. Oh, jadi dua kaki ni dua kaki kat ni dua kaki. Dia dah kata setengah, dia dah kata naik cik. Pak cik yang begitu. Tak apa dua kaki. Tak apa banyak ada dua kaki, tak apa cik. Sici setengah lagi tak apa. Sici mana? Sici setengah lagi tak apa dua kaki. Ha? Tapi kalau kita nak apa lagi, nak apa, nak tu, kita ukur dua kaki je senang. Dua kaki. Apa tu? Baik. Mana pada pihak panjang? Ni panjang. Pada pihak panjang ni. Dua puluh dua inci setengah. 22 inci setengah. Dan lebarnya dan dalamnya dan dan lebarnya dan dalamnya. Hak ni mari 22 inci setengah. Panjang. Hak ni lebar 22 inci setengah. Ni 22 inci setengah, 20 inci setengah. Okay. Kemudian panjang dia. Panjang. Cukup panjang dia. Panjang. Ha. Panjang kat tinggi. Ha, panjang aja tu. Ha, lebih ha. Ha, tiga kaki. Tiga kaki. Tinggi tu. Tinggi dia nak 22 inci setengah. Dia ukur 22 inci setengah. Daripada bawah. Tak apa, tak apa. Kita nak tengok. Ha, dua hal setengah tu apa? 4 inci lagi nampak. Ha. Tu 4 inci tu. 4 inci setengah. Ha, sekatu. Ha, sekatu lagi tak agak atau. Ha, dalam gitu je. Tu dalam gitu je. Okay. Kalau kita beli, tinggi ada. Kalau 7 diri.
tu tinggi ah. Lah tengok apa? Tengok apa yang lain? Tengok apa yang lain? Sampai kali kat letup dah apa ni? Letup dengan gini tu, dengan lengang tu lebih kurang je daripada bukan daripada Pak Haki. Ha, daripada Pak Haki, lebih kurang je saya serta. Ha, letup kaki kita, letih kita serta, sama panjang je. Ha, macam kita lupa gini juga. Lupa kita sama panjang ke benda? Ha, dia kita bayar dah gitu. Sama panjang kita tumpuk kita depan dia dekat kaki. Ha, dia rawat pandai kaki tu, siap dah. Tunggu kita nak tahu cara nak buat. Ya lah. Macam tekok tu. Tekok kita ni separuh dah boleh pinggang. Besar dia. Nampak kecil je. Tapi separuh dah boleh pinggang. Ya tak? Entah tu. Haa, perseluar. Haa, perseluar. Orang agak yang perseluar dah kena. Saya bahas dah kan orang. Macam tak kena yang perseluar. Yang perseluar dia beli seluar anak dia tu. Dia perseluar jalan. Anak dia, dengan lengah anak dia. Dengan kali dia beli hak dia tu. Setir dalam. Setir dalam tu. Orang gemuk, siku pendek. Ya. Tapi kalau orang gemuk, hak ni pun gemuk kot. Orang kuku, hak ni pun kuku kot. Kenapa tak? Ia sama je tu. Ia bagi-bagi semua. Hak tu, orang Melayu tu. Hak-hak pukul seluar tu, saya respect orang Melayu. Banyak juga orang Melayu ada tu je, tapi hak ni betul orang Melayu. Orang agak tak ada. Baik, tapi ya. Maknanya kalau kita buat kotak, empat segi empat, panjang, lebar, dalam, sama. Iaitulah 22 inci setengah. 22 inci setengah. Maknanya kalau macam tiang ni, contoh tiang ni kan besar ni, tinggi ni. Tadi kita pun tak sama kan? Kau ni tak ada apa-apa ni, apa, tapi tinggi. Kemungkinan sampah ada besar ni. Kalau kau dah besar ni, kemungkinan sampah. Sebab dia panjang dia tadi, tinggi dia tadi, ya tinggi kan, jauh kan. Tapi kalau kita ukur ni, dia pendek. Hak ni, hak tepat ni. Hak ukur ke ni, hak pendek. Kalau kita bubur ni, campur ni, kalau besar tu, besar tu, semua dah buka ukuran dia, hak tepat lagi. Kita pun suka air. Kalau ke rumah kita tu dalam bilik air kalau 3 segi. Biasakan rumah-rumah ada rumah-rumah sepi-sepi. Rumah-rumah akan pergi bilik sepi tu. Bilik air dia buat dia kalau itu sendiri. Jalan-jalan aku tak ada air. Cukup tak perlu kalau. Cukup ke tak perlu kalau. Jadi kalau kita nak tahu cukup ke apa. Nak timbang ke dalam ni timbang batang tu. Kaki-kaki dah main dah tadi. Ya. Pukul dia. Kita buat kotor. Kita bubur. Kotor. Dia tak pukul air. Pukul plastik macam lah. Ya. Kita pukul plastik. Kepangnya banyak. Kita cukup dalam kotak. Cukup dah. Muak dah air. Kalau muak, cukup dua kali tak tahu. Boleh je biji, tak ada pun.
Bila tengok buat tak mana, dia suruh dibimbang. Tak ada dah tu. Nah, dia fikir kan, kalau dia tu banyak buat tak mana tadi. Dia pergi timbang. Timbang tak ada. Masa dia bukan, kalau dia bukan masak kayu juga, kayu ringan. Dia isi batu. Isi batu dia ukur. Kalau batu tu, ini kan disengi pokok gitu, dia ukur. Betul tak? Biasa main batu kan? Biasa pelak. Orang main batu ada kan? Cara jenis main tu jenis kan jenis pun banyak masa dulu sini dah sama jenis semua kalau bulat ini apa nak ukur ini berapa? Ukur ini dia tengok dia ada maka satu zero buah satu zero yang ni mukanya lah dan dua zero setengah dua zero ni dua zero setengah. Dua zero berapa kaki? Dua zero berapa kaki? Tiga kaki. Setengah lagi. Tiga kaki setengah. Tiga kaki setengah. Maknanya dalamnya. Dalamnya tiga kaki setengah. Ini kalau kodok begini ya. Ini satu rasta. Satu rasta. Satu rasta. Kamu ada satu rasta. Pak ni berapa? Dua rasta setengah. Dua setiap tadi, dua setiap. Tapi dua setiap lah, tiang ni tau. Betul-betul dua setiap. Haa, tinggi ke? Haa, dua setiap macam mana? Dua setiap. Kak tu tu, kak bunga tu. Haa, kak tu lebih kuat kan? Dua setiap setiap. Tinggi gitu lah. Tapi nak ulangnya, saya setiap. Sebab tu kita kata tiang ni, oh, dah cukup ni kan? Dah cukup. Kalau besar tiang ni, dah cukup ni. Haa, dah cukup ni. Sebab apa dah cukup? Sebabnya dia tu, keliling itu sehasta-sehasta batu. Tapi kalau keliling itu lagi kita tahu dalam dia tu, nampak? Kan? Tinggi dia lebih kurang. Nampak tak? Jadi maknanya kalau kita beli kaya-kaya pedaga tu, kita nak ukur kondom, kita nak buat kondom, kita ukur tengok suka. Kita suka. Kita buat kondom dulu, tengok. Pak, kita cuba. Tengok, cukup kita ukur kondom. Sebab sikit, dia ada warna ni. Kondok-kondok ni. Dia telah ada kundok. Kundok. Apa? Kundok ni. Asalnya dia ambil kulit kambing, kulit biri. Lapuk biri. Mari nak nampak rumah. Macam mana nak bagi? Tidak ada kundok. Air nak punya. Hari tu suruh mari, mari. Tak suruh mari, tak mari. Dia sebab dia pergi dia, anak pergi kita. Kita paksa. Ya, dia dah tak paksa, dia dah ikut. Kalau guru dia paksa, dia ikut lah. Bukan dia, kita belaka. Budak-budaknya. Orang yang salah. Itu tak, tak lagi tak paksa. Lepas tu, kambing. Kambing so, kambing pergi, kambing pergi so. Orang kan, dia buat macam kita tu, dia pang kambing tu. Dia pang kambing. Dia pang kambing, dia gelap. Dia gelap. Macam Cina buat kulit bewa. Kan dia tengok Cina buat kulit bewa. Yang gelap itu tu. Yang gelap. Dia tak sebelah bebo tu, dia kelah. Dia kelah kulit je. Tu orang tu, dia kelah kulit, dia kelah. Tapi dia tambah tu. Dia tambah kuat kan. Tapi tak lucu, tambah kuat semua berkor tu. Lepas tu, dia kepok. Dia kepok, dia juga ada kepok. Oh, macam putih lepuk ni. Tak percaya? Buat semua. Buku bayar kapur waktu biasa Cina buat gitu. Cina kapi ya. Nah, Cina kapi. Dia kata banyak-banyak lagi kalau tak sedap tadi bawa kapur. Jadi bawa dah bawa kapur. Dia tak sedap. Dia tak sedap. Tak cukup dia benda apa kan. Nak cerita tadi
Kambing tadi, kambing besar, agak-agak kambing besar, pergi tu. Nama dia besar lah, macam kita kecil dia. Kecil lah kambing kita ni, nama dia besar. Lepas tu, tapi kalau pergi tu besar lah, besar pun, yang nanti tu dia berubah. Dia sebenarnya, dia kenal. Dia kenal-kenal kata, benda-benda tu dia sibuk tu. Dia umum, macam kita buat lepas bersikap. Dia tiup mulut je. Cuba je. Kita tak bersikap. Apa yang main ni? Orang anggap tiup mulut. Bukan saya buat tu. Saya tengok. Saya sebelah ni kambing orang anggap. Orang anggap sebelah-sebelah dia kambing. Dia dah pandang. Dia panggil kita sebelah. Apa sih? Mereka fikir tak lah. Raya kedua tu. Raya kedua saya kata. Raya haji kan. Apa? Aku nak lemak kambing. Kata jauh, dia orang agak biasanya dia ada tukang sembelih. Tukang sembelih yang buat kisah, buat apa semua sekali dah. Air raya pertama, air kedua, ketiga, keempat dia kat kampung. Dia bukan kampung tadi, dia bangun dalam belakang. Dia orang kampung dia ada lah. Dia pukul rendang dia tu. Macam kita kan budak jual ais krim. Dia punya ais krim, tak buat. Dia jual ais krim. Bunyi pong-pong-pong tu jual apa? Ikan. Dua ikan zaman dulu kan. Kalau kita tahu dia ada tak? Kali ni kuing 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 kuing. Haa tu dua kek. Dia tak jadi beli, dia baru tak jadi. Kita dah ada beli dua ayat tu. Dia gampang, mana dia buat? Oh boleh. Bisa pesan ini, bisa. Kuing 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 kuing. Haa bukan balik. Jadi, kalau kita ada kambing, ada orang kan? Dia tak tambah. Kita tahu dia tambah cabang menang. Atau dalam rumah dia duduk dalam media air. Dia tu tunggu orang. Tukar sembilan tadi. Tukar sembilan tu, belas orang. Yang keempat kan ada pula orang macam mana. Dia panggil kan, panggil tu. Tanya harga buat tu. Sekali sembilan, siap-siap. Dia bukan sembilan saja. Siap-siap. Harga kan dia lah, RM10 ke RM20. Tak apa, tak apa lah, masa tu lah. Dan tidak tahu lah. RM10, RM20 dia sekali. Tapi cepat tu, harga dia dah lama aku dilapor tau. Nak berah punya pasal. Buat tu lah. Jadi, ketua umur saya itu, dia tak berpakaian itu, tempat ini bayi. Dia tahu saya ini sebenarnya ini, sebab saya ini mulai itu tempat umur ini. Mulai itu, ini tidak akan cukup, mulai itu kau. Kenapa itu? Tapi bila kita sebenarnya, kita tanya apa itu. Kata, pagi orang mulai ya, ada bayi orang itu ya. Ini bayi, ya kaya. Kenapa itu? Kita sebenarnya, mulai atas. Atas betul. Atas, ya tak, dia waktu seminggu. Dia dah ajar kata kita ni, dia dah ujar. Ni dah ujar, dia buat atak seminggu. Lepas dia, ni atak ni, atak. Dia tanduk pun dengan nebata ni. Apa, belia sini ni, kambing pun ada, kata dia beli ayam. Dia nak beli ayam ke kelapa tu. Tak apa lah, ayam, kambing, itu, inti, atak-atak. Ni makin. Kita pun naik tanduk sebulan. Kita tanya dia, ada pang tau. Tak ada pang. Cium dia tadi. Sungguh. Saya pun dah kaki sepisah. Dia rasa muka. Dia pun ambil pokok. Kalau kita sakitkan. Kita siup belok pun dah main belok sakitkan. Pokok-pokok. Lama sekejap kan. Tahu itu. Kakak. Lepas tu. Tak payah lapor. Kita genap lagi. Saya harus sekolah. Dan ini kan orang tak ajar mainnya. Saya dari YouTube macam musikal. Oh, katung kulit dia tumpuk kulit. Kak malam ke tadi, kak di KMC musikal. Tumpuk yang dua tu macam. Nampak tak? Boleh nak boleh apa tak? Ni apa? Ni? Pahal dia dulu. Kita sambil duduk-duduk lagi tu dia. Bagi makap tu, kau malam hari. Kau malam hari. Ini ada. Kulit tu kan. Kulit tu. Dia basuh cuci kulit tu, dia jemur sampai kering. Sampai dia tidak berasa bau hami kulit. Dia pun ambil ke lemak-lemak. Orang-orang angkat pada kulit dia pun ambil. Tidak kulit sekali. Kulit bukan. Kamu lambai kini kulit. Kita boleh soyok, lagi ada titik-titik
sokong. Anda orang yang kulit saya tak dapat. Nah, lepas ketika ni dia jahit balik yang tangan kaki, jahit balik. Jahit balik. Lepas tu buat isi air. Satu tu, sepuluh. Satu pundak. Tu dia panggil pundak. Satu pundak. Dah cukup dah tiga pundak. Capur ada seko lagi. Capur pula seri dua. Dua tu kalau buah dalam kap, capur dah semua jadi dua pundak. Ha tu. Eh, marah. Dulu bila kita punya kambing tu, tamu kamera macam-macam main speaker, warna macam-macam main speaker, berang-berang putih, dia ada belah hitam, belah merah, capur-capur. Oh, boleh tidur. Mesti tidur pun tu. Buat kulit hitam. Buat kulit hitam. Sekali tu kulit hitam. Lama dah pakai apa. Cuci. Dia balik-balik pun nak tengok, 30 saja kulit habis. Hitam, dia tak akan. Pakai tikus. Tiku makan kulit tu senang makan kulit tu. Habis di sini. Saya banyak tu kulit daripada kulit hitam. Trompet tu, big kulit tu saya buat dengan kulit. Kulit alunan. Congin. Oh, congin kulit alunan. Lain. Jadi kulit kedai tu, kepe kedai tu, buat diri kepe. Buat kulit. Tapi kepe ni boleh buat kulit alunan. Seru tu, so dia juga kena ikut mama dia itu. Macam mana? Abang nak tunjuk orang. Baik kami. Nah, itu asas silamnya pun dah betul. Pun dah betul. Kalau hak yang siap, hak yang biasa tu, dah bila air, hak tiga segi tu, dah cukup.
tak cukup dua kali. Tak kira dah kira. Orang lakil. Tak apa dia lagi. Anak tinggi dia. Tak apa dia lagi. Habis. Fasmu fizik syaih minal ayan tanah jisam. Wa mayuk harbi minal tiba namun pada ayat minal. Ini tak kira ayat. Allah.